bagaimana cara untuk kita membuat belian dan juga jualan melalui aplikasi uTrade yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk kita membuat belian dan juga jualan saham melalui akaun uTrade. Jadi akaun uTrade yang lama kita dah bertukar kepada akaun uTrade yang baru. Jadi jom kita tengok version yang baru ni macam mana cara kita nak membuat transaksi belian dan juga jualan. Jadi tonton video ni sampai habis. Mesti anda kena login masuk dulu. Jadi kita login masuk ke dalam uTrade 3 yang terbaru. Okay, ini adalah paparan pertama, iaitu dashboard. Anda nampak di atas sebelah kanan tu untuk kita search saham yang kita nak beli. Okay, kita tulislah, type lah. Okay, saham yang kita nak beli, UEMS. Okay, ini sebagai contoh kesaranan beli ataupun jual. So kita klik dan dia akan keluar paparan macam ini. Tekan button buy. Okay, dia akan keluar paparan macam ini. Dia ada market cap. Dalam saham tu RM1.04. Dan perkara yang anda kena fokuskan di sini adalah dekat quantity dan juga price. Okay, quantity tu anda kena masukkan nilai lot lah sebab dah kali dengan 100. Okay, jadi kita nak beli berapa? Okay, kita nak beli sebanyak sebanyak 150 lot lah. Okay, pada harga RM1.04. Okay, jadi dua ni je anda kena fokus, yang lain anda jangan tekan apa-apa. Okay, anda tekan button hijau ni. Okay, anda tekan button send. Jadi trading pin adalah anda punya password. Masukkan password anda. Okay, trading pin adalah password yang anda nak masuk login. Okay, dan dia akan review lah berapa modal. Okay, dan anda setuju tekan proceed. Sebab kita beli pada harga sell. So kita pergi patah balik. Okay, nampak button yang kiri, yang hujung atas kiri tu, tekan. Kita pergi dekat order status. Okay, tekan order status, nak tengok kita punya belian ni berjaya. Yes, berjaya, match. Okay, dah berjaya beli. Ya, macam mana kita nak jual saham pegangan kita? So anda tengok kat kanan tadi, sesaja nama saham kita nak jual, UEMS. So kita tekan button sell. Sell, dan seterusnya saham ni dah pergi pada harga RM1.02. So kita nak jual semua, keseluruhan lot 150 lot. Price berapa kita nak jual? Okay, dua benda ni saja anda kena fokus. Okay, kita nak jual RM1.30. So trading pin, tekan send, dia akan keluar pada trading pin. Okay, masukkan password anda. Okay, sama saja macam mana cara nak beli tadi. Okay, tekan OK. Okay, setiap kali dah masukkan trading pin anda, dah confirm. Okay, anda tekan OK. Dia akan review dululah. So kalau OK, tekan proceed. So bila anda tekan proceed, okay, dah setuju, dia akan review. So anda tekan OK, ataupun anda boleh pergi pada order status. Okay, macam ni saya tekan OK. Saya nak tunjuk secara manual. Okay, anda nanti tekan pangkah di atas sebelah kanan. Okay, anda pergi dekat bahagian kiri tadi atas. Okay, pergi dekat order status. So sekarang dia tengah queue untuk sell. Okay, dia tengah beratur untuk sell. Sebab harga dia sekarang RM1.02. Jadi anda nampak yang hijau tu maksud buy, kan ada color dekat belah kiri tu. Yang merah maksud sell. So sekarang masih confirm, masih queue. Jadi itu saja caranya. Kalau bermanfaat, kongsikan video ni.